Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza, selamat datang kembali di channel saya. Ada jenis ilmu guna-guna atau sihir yang efeknya bisa membuat suami istri cekcok terus. Suami tiba-tiba benci dengan istri, suami menjadi berubah tidak perhatian. Bahkan ada juga yang membuat suami lalai tanggung jawab hingga membuatnya ingin pisah dari istri. Bisa jadi ini ulah orang-orang yang tidak suka dengan rumah tangga Anda yang sedang adem ayem atau mungkin harmonis ya. Atau bisa jadi ada wanita lain yang mengincar suami Anda, istilahnya pelakor, sehingga ingin agar rumah tangga Anda itu hancur gitu ya. Malah yang lebih mengerikan lagi, ada juga orang tua atau mertua yang sengaja ingin memisahkan Anda dengan suami Anda. Ya, melawan guna-guna ini memang tidak mudah. Tapi saya coba akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara menghilangkan guna-guna pada suami. Baik, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Kita kembangkan bersama channel ini. Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan apabila Anda suka dengan video saya, silakan klik tombol like. Salah satu cara ampuh menghilangkan guna-guna pada suami adalah dengan media garam. Anda harus lakukan puasa hari lahir suami. Tidak perlu puasa weton, tapi cukup hari lahirnya saja. Misalnya suami Anda lahir di hari Rabu Wage, puasa saja di hari Rabu. Meski hari tersebut bukan hari Rabu Wage dalam pasaran Jawa, tidak jadi masalah. Selanjutnya, setelah buka dan sholat maghrib, bagi yang muslim silakan ambil garam secukupnya, garam yang biasa Anda gunakan untuk memasak. Lalu duduk bersila, bacakan doa surat An-Nas dan Al-Falaq sebanyak 1111 kali pada garam. Baca secara bergantian setelah surat An-Nas disusul Al-Falaq, begitu seterusnya ya. Sampai hitungan selesai, setelah itu tiupkan ke garam yang Anda siapkan tadi sebanyak 11 kali tiupan. Esok paginya bisa Anda gunakan garam ini untuk memasak yang khusus dimakan suami Anda. Maka energi penghancur sihir dan guna-guna yang ada di dalam garam tersebut secara otomatis akan bekerja ke dalam diri suami Anda. Jika cara ini masih belum bisa karena mungkin tirakat Anda yang kurang tepat, atau bisa jadi karena energi guna-guna dan sihir tersebut terlalu besar atau dahsyat, maka saran saya, Anda bisa gunakan garam ruatan dari saya, Master Riza ya. Garam ruatan adalah sarana berenergi spiritual untuk membersihkan diri yang bertujuan untuk membuang sengkolo atau nasib buruk dan aura negatif dalam diri seseorang, termasuk pembersihan ilmu hitam, mulai dari pelet, guna-guna, sihir, tenung, teluk, hingga santet. Berbeda dari kebanyakan ritual ruatan yang rumit dan membutuhkan sabrek mantra serta sesajen, di sini saya perkenalkan pada sarana ruatan yang praktis dan siap pakai, yaitu garam ruatan sengkolo. Anda tinggal pakai saja, yakni untuk mandi atau dicampurkan dalam makanan, sehingga segala energi negatif atau aura yang kotor dan kesialan akan hilang. Anda yang berminat menggunakan sarana garam ruatan ini, segera hubungi saya di 0811-2680557. Info lengkap tentang sarana spiritual ini silahkan klik link di bawah video ini ya, untuk info selengkapnya. Dan terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses, saya Master Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.